Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi berhasil memecahkan rekor pribadi perihal jumlah assist di babak penyisihan grup Liga Champions usai membantu timnya mengalahkan Juventus. Duel Juventus versus PSG dalam match ke-6 atau terakhir grup H di Stadion Allianz Turin itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Ini merupakan kemenangan pertama PSG saat menghadapi Juventus di tanah Italia. Dalam 4 lawatan sebelumnya, mereka 3 kali kalah dan sekali imbang, sebagaimana catatan lawan resmi UEFA. Kemenangan ini nyatanya tak hanya menjadi sejarah tersendiri untuk PSG, tetapi juga Lionel Messi yang turut menyumbangkan satu assist untuk gol pembuka Les Parisiens yang dicetak oleh Kylian Mbappe. Satu assist di laga kontra Juventus membuat Lionel Messi sah memecahkan rekor pribadinya dalam hal jumlah assist di babak penyisihan grup Liga Champions. Messi bermain begitu bagus di laga ini dan seperti laga-laga sebelumnya, dirinya menjadi man of the match di laga ini. Messi menjadi otak serangan PSG dari lini tengah. Kepuasan Galtier saat Messi berhasil mengendalikan penyerangan untuk PSG. Labuga kini telah mencatatkan 4 assist dalam 6 match babak penyisihan grup H, menyita data Talksport. Jumlah assist terbanyak Messi di penyisihan grup Liga Champions sebelumnya adalah 3. Sayangnya, kemenangan atas Juventus tak cukup membuat PSG mengamankan posisi puncak klasemen grup H. Mereka harus puas lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up usai disalip Benfica yang menang 6-1 atas tuan rumah Maccabi Haifa. Mereka memang punya koleksi poin secara Benfica 14, tetapi kalah head-to-head gol tandang setelah secara poin, selisih gol masing-masing gol yang dicetak dalam match kedua tim setara. Jadi kalian gimana nih dengan penampilan Messi di laga ini? Ya, berikan pendapat kalian di kolom komentar.